Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Amin Maesa. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan aplikasi Infinity Design. Oke, silakan disimak. Kita buka aplikasinya. Kita pilih resolusinya 1980x1180. Oke. Setelah sudah kita pilih import galeri dan kita cari gambarnya. Ya, di sini ada gambar anak kecil ya. Kita fullkan opasitasnya. Lalu kita tambahkan layarnya yang banyak sebanyak mungkin. Lalu kita pilih lazy. Terus kita centang dulu ya, jangan lupa ya. Oke, dan kita akan memulai membuat rambutnya terlebih dahulu. Mohon maaf apabila di sini sedikit berisik ya. Oke, kemudian kita buat alis ya. Alisnya kita bikin dulu ya. Mohon untuk disimak ya, biar nggak banyak tanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Biar tidak ketinggalan. Ya, setelah sudah alisnya kita bikin garisnya ya. Kita langsung bikin garisnya. Oke. Kurang pas. Yang tidak suka silakan dislike aja ya. Yang suka silakan like dan subscribe. Kita buat garis di bajunya. Ini saya tidak akan membuat semuanya ya, karena ini tutorial dasar. Biar nggak terlalu ribet dan nggak terlalu lama juga. Kita buat lubang hidungnya ya. Kasih warna hitam ya di sini ya, masih sama pakai lazy ya, pakai pena lazy ya. Kita buat matanya. Supaya lebih mudah digaris dulu ya. Kita buat bola matanya. Kita ke mata yang satunya ya. Buat yang masih kurang paham dan kurang jelas, apa ada kritik dan sarannya untuk komen ya. Kita warnain matanya ya. Dulu dan garisnya buka, pilih titik tiga itu ya. Kita buat, kita warnain matanya ya. Kita warnain warna putih. Oke.
Jadi buat kalian yang subscribe, nanti akan ada giveaway ya. Semakin banyak yang subscribe, semakin banyak saya melakukan giveaway. Ini sebenarnya adalah aplikasi lama, cuman masih banyak yang belum tahu kegunaannya dan memakainya. Jadi di YouTube juga masih sepi, jadi saya berbagi yang saya tahu biar kalian menjadi tahu. Yang penting kalian kalau mau bisa ya tetap semangat untuk bisa, jangan menyerah. Saya juga ini masih mencoba, masih belajar sama seperti kalian. Kedatangan kalian ke sini pasti ya mencari tahu, mencari tutorialnya. Kita ratain dulu. Oh, bersih banget. Maklum, lagi di pinggir jalan saya nyanyi. Biasa. Juga saya bikinnya malam-malam kayak gini. Tapi tetap aja masih berisik ya. Tepat bagian bibirnya ya. Sebenarnya ini video juga durasinya lebih panjang dari ini, tapi ini saya potong-potong, saya percepat, saya ambil yang penting-penting saja agar tidak memakan banyak waktu kalian saat menontonnya. Karena anak-anak zaman sekarang itu pengennya itu lihatnya sebentar tapi langsung bisa, padahal kebalik. Harusnya kita lihat jangan cuma satu video, kita lihat berbagai video. Jadi kita akan bisa nantinya. Saya membuat garis di bibir ini biar mudah. Kita hapus ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini bibirnya jadi. Kita pakai warna hitam ya. Kita buat pola-polanya di sini. Saya membuat ini dulu karena ada coraknya di bajunya, jadi biar nggak susah nantinya pas mewarnainya. Kita warnain
kita pasin warnanya ya, baru kita warnain corok-coroknya. Sudah diwarnai semua. Oke, saya warnain bajunya ya. Ini warna kuningnya. Kurang pas kayaknya. Biar saya rubah lagi. Nah, udah cocok. Saya warnain semuanya. Jadi ini segini doang saya ngambilnya ya. Jadi nggak semuanya. Karena ini masih tutorial dasar. Kita warnain wajahnya semua udah ya. Udah seperti ini. Tinggal dibuat garis-garis ya. Seperti bayang-bayangan juga. Hidungnya saya buat lagi. Biar lebih pas. Ya walaupun gak pas-pas banget ya, intinya ya biar lebih gimana lah ya. Biar terlihat hidung anak kecil ya, gak kegedean hidungnya. Udah kali ya kayak gini ya. Kita kasih bayang-bayang aja. Saya kasih cahaya. Jadi ini saya prosesnya itu nggak langsung bikin sambil buat. Jadi saya bikin dulu, saya bikin dulu baru saya ngomong kayak gini. Makanya saya kadang diem karena bingung mau ngomong apa. Karena ini udah saya potong-potong dulu videonya. Oke, setelah kita buat bayang-bayang semuanya, kalau semuanya udah cocok, kita hapus dulu nih ya. Kita hapus garis-garisnya. Pasin lagi garisin. Kasih garis lagi. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini.
selesai gini kali ya. Ini aja kali ya, udah ya. Ya, biar enggak terlihat garisnya. Dari garis tadi yang di pola, hapus dulu. Oke, pokoknya kalian harus subscribe ini ya, channel ya. Yang enggak wajib sih, tapi menurut saya wajib kalau buat orang yang pengen bisa kayak gini. Karena mulai sekarang saya akan upload tutorial Infinity Design ini. Jadi saya rasa nyesel kalau kalian gak subscribe channel saya ini. Tapi kalau bukan, tapi kalau nggak mau subscribe ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa banget. Udah, kita save aja biar nggak kebanyakan waktu makan waktu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih juga ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan diklik like dan juga jangan lupa di-share ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.